Suatu petang yang mendamaikan tiba-tiba menjadi suram apabila seorang jiran terhidu bau busuk. Ianya amat busuk sehinggakan rasa tidak selesa di hidung. Jiran ini pun kemudian mengikuti dan mencari punca bau busuk tersebut. Tidak lama kemudian, punca bau busuk itu ditemui. Alangkah terkejutnya jiran tersebut apabila menemui sekujur tubuh di dalam tangki najis yang tidak ditutup rapat. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 6 petang pada hari kejadian, seorang saksi dengan tergesa-gesa menuju ke balai polis berdekatan. Saksi ini ingin membuat laporan polis berhubung satu mayat yang dijumpainya. Dia mengatakan yang dia menjumpai mayat tersebut di belakang sebuah rumah. Setelah itu, seorang polis berpangkat korporal telah mengikuti saksi tersebut ke tempat mayat ditemui untuk melihat sendiri penemuan mayat tersebut. Setibanya di tempat kejadian, alangkah terkejutnya korporal tersebut apabila dia sendiri melihat satu kaki manusia di dalam tangki najis yang tidak ditutup rapat. Jika dia amati sendiri kaki tersebut, dapat disimpulkan bahawa yang kaki itu adalah milik seorang kanak-kanak. Tanpa membuang masa lagi, korporal berkenaan menghubungi pegawai penyiasat dan melaporkan tentang penemuan mayat itu. Tidak lama kemudian, pegawai penyiasat pun tiba di tempat kejadian. Setibanya dia di situ, pegawai penyiasat juga dapat melihat satu mayat dengan kedua belah kakinya terkangkang ke atas, manakala bahagian kepala mayat pula terbenam di dalam tangki najis. Tanpa berlengah lagi, pegawai penyiasat pun memulakan siasatannya. Apabila proses mayat dikeluarkan dari tangki najis itu, mereka mendapati mayat tersebut sudah hampir reput. Bahagian yang didapati hampir reput adalah bermula dari pinggang hingga ke kepala. Mayat kemudian dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Hasil dari bedah siasat mengesahkan mangsa mati akibat trauma tumpul pada tengkorak mangsa. Ketika mayat mangsa ditemui di dalam tangki najis di belakang sebuah rumah, rumah itu kosong tidak berpenghuni. Rumah tersebut bukanlah rumah tinggal, tetapi didapati tiada orang di dalam rumah tersebut ketika mayat ditemui. Pihak polis mula mengesyaki penghuni rumah itu mesti mengetahui sesuatu tentang kes ini. Mayat tersebut dijumpai di belakang rumah yang didiami sebuah keluarga. Keluarga itu terdiri daripada seorang ibu tunggal bersama tiga orang anaknya. Lebih mengejutkan apabila mengetahui mayat kanak-kanak perempuan yang ditemui di dalam tangki najis itu merupakan salah seorang dari anak ibu tunggal tersebut. Jadi, pihak polis mengesyaki ibu tunggal tersebut mengetahui apa yang telah berlaku kepada anaknya. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian ini berlaku, hujan sedang membasahi bumi. Mangsa pulang ke rumah dalam keadaan basah pada hari itu. Setibanya mangsa di rumah, dia ditegur oleh seorang lelaki dewasa iaitu suspek. Lelaki itu merupakan kekasih kepada ibu mangsa. Mangsa kemudian menjawab dengan bahasa kasar setelah ditegur oleh teman lelaki ibunya. Setelah mendengar bahasa kasar yang keluar dari mulut mangsa, lelaki tersebut kemudian rasa hilang sabar dan mula memarahi mangsa. Dia bertindak menghampiri mangsa dan naik tangan terhadap mangsa sebagai amaran jangan guna bahasa kasar. Untuk makluman, mangsa memang tidak berkenan dengan kekasih ibunya itu sejak dari mula lagi. Suspek kemudian mendekati mangsa dan pada ketika inilah satu kejadian yang tidak diingini telah berlaku. Ketika menghampiri mangsa, suspek kemudian ternampak satu kayu kecil yang berada di atas lantai. Dia mengambil kayu itu lalu dengan pantas memukul mangsa sebanyak dua kali. Kedua-dua pukulan itu telah dibuat betul-betul tepat di bahagian dahi mangsa. Ketika pukulan pertama dibuat, ibu mangsa sedar akan perkara itu dan menjerit keluar dari dapur. Kemudian suspek membuat pukulan kedua pula di dahi mangsa. Akibat dari pukulan itu, mangsa terkulai dan rebah di atas lantai lalu pengsan. Setelah itu, suspek membawa mangsa ke sebuah rumah jiran yang kosong. Dia menyangkakan anak kekasihnya itu cuma pengsan, tetapi sangkaannya itu meleset. Suspek mula panik apabila melihat keadaan mangsa yang sudah lagi tidak bergerak.
Apa yang membuatkan kes ini menyayat hati apabila suspek menarik mangsa lalu bertindak di luar dugaan? Suspek kemudian bertindak menyumbat mangsa ke dalam tangki najis di belakang rumah kekasihnya itu. Dia bertindak sedemikian kerana merasakan terlalu panik dan takut. Suspek langsung tidak memanggil bantuan dari sesiapa pun mahupun menghubungi polis. Fikiran suspek dalam keadaan buntu pada ketika itu. Kerana ingin menutup tindakan kejamnya itu, suspek membuat keputusan untuk melarikan diri bersama-sama kekasihnya, iaitu ibu kandung mangsa, ke Pulau Pinang pada keesokan harinya. Dia merasakan dia perlu lari dari situ kerana terlalu takut akibat dari kejadian tersebut. Selepas laporan polis dibuat dan siasatan dijalankan, pihak polis kemudian melancarkan gerakan untuk mengesan dan memburu suspek. Dengan kepantasan dari tindakan pihak polis, suspek dapat ditahan di Pulau Pinang. Pihak polis memberitahunya yang dia ditahan atas tuduhan satu kes bunuh. Kes kemudian dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang tidak didedahkan namanya telah didakwa atas kesalahan membunuh seorang kanak-kanak berusia 12 tahun di dalam sebuah rumah di Kampung Baru, Kamunting, Taiping, Perak pada bulan Oktober 1999. Suspek ditahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati jika didapati bersalah. Dalam pembelaan di mahkamah, tertuduh mengatakan yang dia tidak sangka mangsa akan mati akibat dari dua pukulan yang dibuatnya. Tertuduh juga menegaskan yang dia tidak berniat untuk membunuh mangsa pada ketika itu. Tertuduh mula sedar mangsa sudah mati setelah melihat mangsa tidak bergerak ketika diletakkan dalam tangki najis. Timbalan pendakwa raya kemudian berhujah mengatakan bahawa dua kali pukulan dibuat pada bahagian kepala mangsa yang berusia 12 tahun adalah mencukupi pada lazimnya atau dalam keadaan biasa akan menyebabkan kematian. Ini disebabkan pukulan itu dibuat dengan kuat. Bukti pakar patologi forensik mengesahkan mangsa mati akibat trauma tumpul. Pakar patologi forensik juga mengatakan terdapat kerenggangan pada jahitan dan pada tengkorak mangsa. Ianya disebabkan pukulan menggunakan benda keras atau tumpul. Dalam kes ini, mangsa dipukul sebanyak dua kali oleh tertuduh, iaitu tepat pada bahagian dahi menggunakan kayu. Ianya adalah mencukupi bagi membuktikan mangsa mati dibunuh di bawah Seksyen 300(D) Kanun Keseksaan. Bukti adanya provokasi menggunakan bahasa kesat daripada mangsa telah ditolak mahkamah. Memang benar ada satu perkataan yang terlalu kesat disebut mangsa kepada tertuduh sebelum mangsa dipukul. Namun, itu tidak boleh dijadikan sandaran bagi membolehkan mangsa dipukul sampai mati. Mahkamah mengambil kira adakah munasabah bagi suspek memukul seorang kanak-kanak perempuan hanya disebabkan satu makian yang dibuat oleh mangsa, merujuk kepada kes Mat Sawi Bahadun lawan pendakwa raya. Kanak-kanak itu dipukul kuat oleh tertuduh pada bahagian yang sama. Ini menyebabkan tindakan tertuduh itu dibuat dengan niat hendak menyebabkan kecederaan yang mencukupi untuk menyebabkan kematian kepada mangsa. Mahkamah memutuskan ia dilakukan dengan niat untuk menyebabkan kecederaan badan kepada si mati dan kecederaan badan yang dimaksudkan untuk ditimbulkan adalah memadai dalam sebab biasa untuk menyebabkan kematian. Di akhir kes perbicaraan, mahkamah memutuskan tertuduh bersalah atas kesalahan membunuh dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Semasa hukuman mati disebut oleh mahkamah, hakim mahkamah menyatakan kekesalan kepada ibu kandung mangsa kerana dia sedar dan melihat sendiri kejadian tersebut, tetapi dia tidak melakukan apa-apa tindakan yang sepatutnya. Ini kerana ketika anak perempuannya itu dibawa tertuduh ke belakang rumah dan dimasukkan ke dalam tangki najis, ibu mangsa hanya melihat insiden itu dengan mata kepalanya sendiri tanpa mengambil tindakan yang sepatutnya. Sepatutnya ibu mangsa bertindak melakukan sesuatu untuk mengelakkan tertuduh membuat kesalahan yang dianggap jenayah kejam dan tidak masuk akal ke atas seorang kanak-kanak yang tidak berdaya. Mahkamah menegur sikap ibu mangsa yang dianggap keterlaluan kerana membiarkan sahaja anaknya itu diperlakukan sedemikian rupa. Mayat anaknya itu hanya ditemui setelah jiran terbau sesuatu yang amat busuk pada hari kejadian. Untuk makluman,
ibu kandung mangsa tidak dianggap bersubahat dalam kematian anaknya ini. Dia hanya dipanggil sebagai saksi bagi pihak pendakwaan semasa perbicaraan di mahkamah.